about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Aku hari ni bukan tak mancing. Kalau korang start tengok video ni, sebenarnya aku akan buat satu review dan teknik aku, cara aku tengok benda ni macam mana dan apa yang korang kena tahu. Korang nampak kat sini, ini merupakan Helix 7 daripada Hummingbird Fish Finder okay, ni Fish Finder daripada Hummingbird, size 7 inci screen dia. So kat sini aku nak bagi tahu, ni merupakan salah satu lagi equipment baru aku yang aku akan gunakan untuk mencari ikan. Before aku tunjuk macam mana atas air. Okay, firstly, memang kita kena kenal dengan apa equipment yang kita pakai dan function dia. Dan sebelum kita terus lebih lanjut untuk macam mana kita guna, kita kenal dulu barang dan let's go, kita selam apa ada pada benda ni dan kita tengok lah function dia. Alright, meja ni memang sebenarnya tempat aku buat kerja, jadi memang agak bersepah. So, sabar lah. Okay, kita buka dan kita tengok. Okay, ini adalah equipment yang korang akan dapat lah dekat dalam bekas ni. Yang paling penting ialah ni, ini merupakan manual daripada Hummingbird. Jadi untuk point install sebaiknya korang baca lah kegunaan dia. Lepas tu dia punya mungkin dia punya warranty card, stiker dan info-info yang sepatutnya korang tahu semua ada dalam ni. Tapi aku tak nak baca benda ni untuk korang, jadi siapa yang berminat tu korang bacalah sendiri. Sebab basically insyaAllah aku rasa aku tahu apa aku akan buat dengan benda ni. Alright, firstly kita letak tepi dulu ni. Dan seperti biasa, ini dia punya monitor Hummingbird yang 7 inci tu, memang besar. Aku sebab sebelum ni Fish Finder aku hanya pakai yang 4 inci, jadi bila tukar ke 7 ni memang bagi aku agak besar. Dan aku excited gila lah sebenarnya dengan Hummingbird ni. Okey, ni monitor dia. Okey, ini tapak dia. Tapak pada screen korang nanti. Dia sebenarnya attach dalam plastik, tapi aku sebenarnya aku dah bawa keluar sebenarnya. Sebabnya aku bawa keluar sebab aku mencari sesuatu. Dan biasa power cable mesti ada, dan aksesori-aksesori lain lah, screw apa semua memang ada dalam ni lah. Korang boleh tengok. Jadi ini tapak tepi untuk korang punya transducer apa semua, dan screw-screw tu je lah. Okay, firstly kat sini aku akan tunjuk apa yang kegunaan yang korang boleh dapat daripada model ni. Kalau ikutkan untuk model ni, korang sebenarnya dapat yang macam basic lah. Oh, ni dia memang besar guys, gila nampak lubang hidung tenggiri. Kau nampak gambar aku dalam tu? Kalau tenggiri ni memang kau boleh tengok lah hidung dia, kau boleh sangkut aku rasa. Sebab aku memang tak biasa sebenarnya dengan
sonar besar-besar ni. Oh, aku harap padu lah. Okay, dalam semua ni aku akan set up, aku akan pasang terus dengan bateri. Sebab apa yang kau nampak ni, aku rasa korang semua tahu. Alah, setakat kabel kau nak cerita, setakat TV ni kau nak cerita. Okay, aku tak nak, aku nak pendekkan video ni sebenarnya. Kita terus pada aku akan tunjuk blah, 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 blah. Okay, aku akan tunjuk terus pada function dan basic yang aku boleh ajar dalam menggunakan Fish Finder. Ini cara aku dan bukanlah antara cara yang terbaik sebenarnya korang boleh belajar, tapi ini adalah shortcut untuk korang belajar. Okay, bila aku cakap shortcut ni, korang jangan fikir shortcut terus professional, tak. Tapi cara untuk korang kenal lebih mendalam, korang kena ada benda ni dan korang selalu pakai. Okay, aku nak set up terus. Okay, ni adalah merupakan benda-benda yang kau akan jumpa dalam manual dia. Ni stiker dia bagi untuk kau punya boat ataupun kayak. Dan ini dia punya manual. Ini bukan manual ni, ini cara-cara dan apa yang kita perlu tahu untuk guna benda ni, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Dia ada dia punya benda yang kita tak boleh buat lah. Korang boleh baca benda ni. Dan ini merupakan warranty untuk dia punya transducer. Alright, yang firstly, ini adalah buku yang penting untuk korang baca sebenarnya, untuk korang kenal pasti apa function-function yang ada dalam ni. Korang boleh buka buku ni dan baca satu-satu. Dan kat sini aku hanya akan tunjuk yang ni saja, di mana setiap button yang ada, dia kebanyakannya ada satu dan dua fungsi. Maksudnya tekan sekali jadi apa dan tekan lama jadi benda lain. Okay, dan semua ni korang boleh baca dalam buku dia, manual dia. Tengok macam-macam mana korang boleh search. Oh, ni dah terbalik ni sebab ni bahasa lain. Dia banyaklah benda-benda ni untuk kau kenal pasti apa waypoint tu, macam mana kau nak gunakan button ni, button bla bla bla. Okey, aku tak nak buang masa sebenarnya kat buku ni. Aku akan connect pada bateri dan kau akan tengok apa sebenarnya yang kau boleh dapat daripada Fish Finder ni. Alright, pasang jap. Okay, aku dah pasangkan pada bateri 12 volt aku untuk sonar ni. Dia sama je, kebanyakan sonar akan pakai 12 volt punya bateri. Senang kata bateri motor lah. Dan aku connect pada sonar ni. Sebenarnya kalau boleh aku nak actual video, tapi malam ni aku akan tunjuk dulu. Ni sekarang ni malam lah. Apa yang korang boleh tengok. Dan aku on lah, tekan sekali. Dan apa yang korang boleh tengok pada Hummingbird ni, minta maaf lah kalau video ni dia ada line-line ke apa, sebab takut dia punya FPS dia tak sama. Dan ok, korang akan nampak dia pergi pada menu, dan kita tekan menu dan pergi pada simulator. Sebab sekarang ni aku tak pasang pada transducer, dan kalau aku pasang transducer pun memang tak boleh function lah. Sebab apa? Sebabnya memang tak function lah bila transducer bukan dalam air. Ok, sekarang ni adalah simulator, di mana korang boleh tengok kat sini ada 3 bahagian yang dah split, split screen. Ok, sekarang ni aku akan tunjuk dulu pada view. Ini merupakan view basic yang kau akan jumpa. Okay, sekarang ni kita akan tengok pada menu dulu. Okay, the first thing sekali, korang tak payah tengok lah belakang ni benda-benda lalu-lalu tu. Ni merupakan kita punya sonar punya menu. Dia ada banyak, display spectrum, DI, creep display. Okay, DI ni merupakan short form untuk down image. Maksudnya sonar yang ditembak ke bawah. Untuk model ni sebenarnya aku tak ada side image, SI. Sebab side image ni merupakan satu model yang lain
Dia lebih kurang macam ni, tapi dia transducer dia lain, lebih mahal. Tapi alhamdulillah aku dapat yang basic pun, bila skrin besar pun cukup bersyukur, sebab banyak benda yang kita boleh tengok sebenarnya. Lebih jelas lagi apa yang ada bawah boat atau kayak kita. Okay, untuk 2D switch fire dia banyak lah. Untuk menu-menu ni, fish ID kita boleh on kan, untuk nampak benda tu ikan ataupun, aku tak suka sebenarnya bentuk ikan ni, sebab bila dia keluar simbol ikan tu, kita sebenarnya menyusahkan lagi kita untuk tengok keadaan di bawah ikan tu macam mana. Ikan tu banyak ke, ikan tu sikit. Kadang-kadang dia, kalau sikit dia tunjuk seekor, kalau banyak pun dia tunjuk seekor, sebab mungkin dia dalam berkumpulan. So bila bukanlah pada fish ID ni, aku lagi suka lah. Dan lagi satu, fish ID alarm. Dia ada kat bawah tu eh. Fish ID alarm aku biasanya akan off, tapi kau boleh on untuk banyak ikan ke, kau set untuk satu ikan ataupun dua ikan. Kau banyak lah, kau boleh setting, tapi biasanya aku akan off. Dan ni merupakan connected transducer, kau punya function lah, transducer apa semua. Dan kebanyakannya aku akan takkan usik lah. Lepas tu kau boleh pergi ice mode. Ice mode ni biasanya dia akan pakai yang jenis bulat tu eh. Dia akan tunjukkan sensitivity pergerakan dalam air. Okay, untuk sebelah menu dia ni untuk navigation, current track, waypoint route track apa semua. Bila macam ni, kau boleh pergi set untuk waypoint track kau. Kau save dia, save waypoint. Ni waypoint setting, kau boleh tengok untuk dia punya waypoint, kau punya simbol yang masa kau lock tu. Okay, dan banyak lah route track dia apa semua, kau boleh setting lah. Benda ni sebab atas kau punya creativity, bukan creativity juga, setting kau minat lah benda ni. Okay, dan kita pergi pada seterusnya. Sebelah ni adalah chart ataupun map, mapping chart korang eh. Kau boleh letakkan dia sizing, lepas tu north reference, untuk utara, selatan, timur apa semua. Kau boleh, maksudnya kau setting mengikut boat, north kau akan berpusing, ataupun kau set up untuk north saja dan boat kau saja yang akan berpusing. Ini semua atas korang punya penggunaan. Lepas tu pergi pada sebelah HB chart. Okay, HB chart merupakan hybrid chart. Jadi dia punya setting ni lebih sensitif, dan kau boleh bunyikan dia bila kau dah sampai spot. Dan kau punya, dia boleh tunjuk kau pada spot apa semua. Dia ada spot sounding, shallow water kau boleh setting, shallow water highlight untuk 10 kaki kau boleh setting. Dan sebenarnya dalam ni kau boleh set kau punya kedalaman kau mengikut kaki ke apa ke, meter aku tak pasti. Sebab ni sekarang ni kaki, dan kelajuan kau, unit speed, angler mode, dia banyak mode eh, angler, custom. Lepas tu kalau angler ni mungkin dia dah setting untuk yang kita mancing, jadi basic dia lebih tepat lah. Kalau kau custom ni kadang-kadang aku takut dia jadi lain. Dan sebenarnya benda ni kau boleh setting untuk permainan kau tau. Kau boleh pergi, okay, kau nak, sebenarnya kau main kayak ni untuk shallow water, kau boleh set untuk shallow water. Ataupun kau nak naik boat untuk pergi deep water, deep water ada juga setting dia, kau akan tukar-tukar lah. Benda ni memang banyak lah. Kau nak main tasik pun dia ada setting dia, kau boleh tekan, sebab benda ni dia akan mengikut sensitivity lah. Ni Espanyol ni bahasa ni, jangan tukar, pening kepala kau. Okay, dan view ni merupakan kau punya ni button view. Bila kau hidden dia takkan keluar, dan bila kau visible dia akan keluar.
maksudnya down image dan 2D view. Ini aku visible, so aku akan nampak nanti. Lepas tu chart view, aku visible dan aku akan nampak nanti, dan aku akan tunjuk lah semua ni. Lepas tu chart view, chart instrument view. Kalau biasa benda ni aku tak pakai lah chart instrument, aku hanya pakai chart view saja. Dan aku keluarkan chart BE instrument view. Lagi banyak lah, sebab dia benda ni sebenarnya combo-combo untuk view korang. Dan sebenarnya yang paling function ialah chart, sonar dan down image view. Kat sini kau boleh tengok GPS, diagnostic view, accessory test, snapshot and recording view. Banyak lah, aku sebenarnya first time pakai benda yang function terlalu banyak ni. Jadi mungkin aku akan slow-slow lah belajar, dan aku hanya akan tunjuk basic lah. Okay, kita akan exit. Okay, kalau ikutkan ini merupakan contoh . Okay, aku zoom out. Merupakan contoh view untuk chart kita. Kita berada di tengah-tengah ni, ada board kita, korang boleh zoom. Okay, dan ini merupakan mungkin log location yang korang pernah buat. Ni hanya contoh je. Jadi korang janganlah nak ambil nombor ni, sebab aku tak tahu dari mana diorang dapat nombor-nombor ni. Dan lokasi dia sekarang ni adalah simulator, so benda ni bukanlah betul. Okay, untuk korang pergi pada view lain, kau hanya tekan satu button saja, tak perlu pergi jauh-jauh lah. Dia ada button view, kau tekan sekali, dia akan keluar untuk yang kau visible dan hide yang hidden tadi. Yang hidden takkan keluar, tapi visible tu akan keluar. Ini merupakan north korang, untuk kau tengok arah mana north. Lepas tu yang lebih tepat lagi, berapa degree kau tengok, semua tu ada pada second view. Okay, third view, ini yang special. Kau tengok kat sini, tak tahu aku nampak ke tak. Okay, korang tengok kat sini, sebenarnya pergerakan korang daripada atas, tapi bukan top view tapi dia macam isometric view, di mana korang boleh tengok pada angle. Ini yang special sebenarnya. Okay, aku akan pergi pada sebelah right, exit, dan aku boleh control benda ni. Korang tengok lah. Cuma ini simulator, dia memang korang tak nampak apa-apa. Tapi ini merupakan view angle yang memang baik lah. Kau boleh control dia kemana, kemana, kemana. Dan sebenarnya korang boleh set location pada benda ni . Ini merupakan salah satu function yang memang agak baik. Dan memang padu lah sebenarnya. Sebab aku pun memang akan belajar. Dan kat mana korang sekarang ni, kau ada di warna hijau ni. Ini merupakan arah panah, di mana kau sedang tengok north, utara dengan tegak. Cuma view dia jadi lebih lain lah. Nampak? Dia kau tengok pada angle bukan pada top view macam biasa. Okay, function ni sebenarnya yang ni bagi aku yang main kayak biasalah, tak perlu tahu pun tak apa. Tapi bila kau sebut pasal kompas, amat-amat penting untuk kau belajar. Sebab apa-apa jadi, kita akan return to basic, di mana kompas, arah kompas merupakan cara korang untuk balik ke darat ataupun jika ada emergency. Kompas lah yang akan menyelamatkan korang bila benda-benda ni, teknologi ni dah tak boleh diguna pakai, habis bateri ke, dia rosak ke apa ke. Kau punya kompas, contohnya korang di tengah laut ataupun korang berkayak ke tengah, tiba-tiba kabus, kau tak nampak darat, dan kompas lah penyelamat korang selain daripada GPS apa semua. Sebab aku bukan nak buat pandai, tapi memang kalau kau tanya orang ke laut apa semua, kompas merupakan nyawa last yang kau boleh pegang.
untuk sebagai navigator. Sebab kau kena tahu arah mana utara, selatan, jalan balik kau barat dekat mana, kau punya selatan dekat mana, kau kena tahu lah. Jadi kompas merupakan salah satu benda yang paling penting. Sebab apa? Bila kau kat tengah laut, arah angin boleh berubah bila-bila masa dan kau boleh berpusing. Kau tak tahu arah mana kau akan pergi bila atas laut. So kompas merupakan the best navigator untuk kau cari arah lah. Okay, untuk view lain, kat sini down image ataupun setengah orang dia akan kenal dengan traditional view untuk dia punya sonar lah. Kat sini kalau kau tengok memang banyak ikan, tapi bukan dekat tempat aku. Okay, untuk pada yang nak belajar benda-benda ni, sebenarnya aku tak boleh nak cakap saja tau. Aku kalau boleh nak tunjuk real situation, macam mana bentuk ikan, macam mana structure, macam mana yelah noise-noise apa yang ada ni semua, dan kita akan tengok the real view dan simulator pun aku akan jelaskan lah. Okay, untuk sistem ini merupakan 2D view lah. Dia kat sini, Hummingbird ni dia menggunakan 2D view dengan down image. Okay, dua-dua ni function sebenarnya lebih kurang sama. Kalau korang tengok, okay, ni 2D view dan ini adalah down image. Down image ni lebih kepada kau nak tentukan benda tu structure. Dia akan jadi lebih amat-amat jelas dan kau akan kenal apa yang ada sebenarnya bawah kayak korang. Dan sebenarnya kat sini korang boleh adjust untuk kau tengok, dan sebenarnya kau boleh tengok lebih jelas lah, distance, kedalaman dan apa semualah. Sebenarnya ni lebih pada untuk kau tengok structure, dan yelah kau nak tahu apa yang sebenarnya ada pada bawah korang. Dan down image ni merupakan salah satu function untuk kau tengok structure dan ikan. Apa yang membezakan structure, apa membezakan ikan. Okay, dekat sini salah satu contoh terbaik untuk korang bezakan ikan dan structure sebenarnya dalam ni. Dan aku akan tunjuk kejap lagi apa yang aku maksudkan tengok structure dengan tengok ikan. Firstly, aku akan tunjuk dekat sini. Korang nampak ni bukit ni dan bukit ni. Bukit ni menunjukkan ini sebenarnya structure, okay? Dan belakang ni dia menunjukkan macam bukit bulat-bulat. Sebenarnya structure ni dia dikelilingi oleh anak ikan ataupun hidupan yang down image takkan tangkap sebab dia bukanlah solid item ataupun structure yang solid. So mungkin dia bergerak ke apa, dan ini kau akan nampak karang-karang, dan ini ikan yang duduk di sekeliling. Dan bila kau tengok nampak bulat dekat atas ni, ini merupakan bait fish. Dan di sebelah ni kau nampak juga bait fish. Kenapa boleh nampak dalam down image? Salah satu punca dia merupakan bait fish ni dia terlalu rapat dan menjadi solid. Maksudnya dia terlalu ramai, jadi benda ni dia akan tangkap, down image akan tangkap. Dan kalau kau nak kurangkan juga boleh, kau boleh kurang kuatkan lagi sensitivity atau kurangkan sensitivity mengikut kau punya cita rasa. Macam ni memang banyak bait fish. Tapi cerita dia sekarang ni bukan dekat tempat aku, jadi aku tak boleh tangkap ikan ni. So dia selamat. Okay, kita pergi pada view lain. Ni untuk kau punya navigator lah, untuk kau kejar mana lokasi-lokasi korang yang kau save. Dan dia sebenarnya macam mapping lah benda ni. Ini function tadi. Ini mapping dan ikan, dah 2D view. Ini mapping dan kau punya down image. Dan yang ni adalah function yang aku paling suka, di mana kau boleh tengok mapping korang, kau marking kat mana. Okay, aku dah duduk atas spot, so aku boleh macam kau rasa agak jauh lah,
Bila agak jauh, kau boleh rapatkan lagi untuk kau punya tengok pada bot untuk dekat lagi ke, ataupun kau nak jauhkan lagi, itu kau boleh buat. Dan ini merupakan function yang aku suka sebab kau boleh tengok tiga benda dalam satu skrin. Bila kau tengok tiga benda dalam satu skrin, kau akan dapat tangkap, okey, aku belum lepas structure. Okey, structure baru je aku lalu. Dan apa keadaan ikan yang di sekeliling structure? Kat sinilah function dia akan amat-amat berguna dan memang senang lah kau nak tengok. Itulah teknologi sekarang memudahkan kita lagi. Tapi antara kita pandai guna dengan tak guna ni, itu semua pengalaman lah, kau kena belajar. Dan aku bukanlah orang yang terbaik untuk mengajar, tapi aku cubalah yang terbaik. Macam ni, aku akan terangkan macam mana kau nak bezakan ikan dengan structure menggunakan macam panggil dia traditional ataupun 2D view lah. 2D view ni dia merupakan sonar yang basic dari dulu lagi kita orang-orang dah pakai lah. Untuk korang tahu, macam ni aku tunjuk. Ini merupakan drop off untuk satu kawasan atau structure. Drop off bercampur dengan ikan. Kenapa aku tahu ikan? Sebab atas ni dia ada noise dan pecah-pecah. Jadi ni merupakan ikan yang mengelilingi structure ataupun drop off tadi. Dia macam bukit. Ni drop off dan ni pun tengah drop off. So lokasi-lokasi yang amat baik adalah di bucu-bucu drop off ni. Biasa jenaha. Tapi hari ni aku tengok jenaha dia kurang lah. Mungkin sekarang ni ikan tenggiri ni dia tengah kejar bait fish. Untuk yang bulat besar ni merupakan bait fish di mana korang boleh target untuk ikan-ikan pelagic, di mana dia akan mengelilingi bait fish ni. Okey, untuk setiap kali kau jumpa bait fish dalam sonar, please be alert, di mana jangan sesekali kau marking. Sebab bila kau marking bait fish ni, kau akan dapati hilang. Sebab apa? Sebab bait fish ni sentiasa bergerak tau. Kau scan sekali, dia tak semestinya duduk dekat tempat tu lagi. Dan setiap kali kau scan, kau tengoklah kau punya kilohertz untuk sensitivity sonar korang. Adakah dia wide ataupun ataupun kecil. Bila wide ni, kau akan scan pada kawasan yang agak besar. So kadang-kadang tak tepat dan kau nak tengok structure. Dan korang tengoklah ini ikan-ikan lah ni. Banyaklah. Ni sebab simulator, jadi memang seronok bila tengok ikan banyak. Dan kita akan pergi pada sebelah. Ini merupakan down image yang amat-amat sensitif, di mana korang boleh kenal pasti structure yang berkemungkinan menjadi sarang-sarang ikan. Kalau ada kereta bawah ni, kau boleh tengok kereta sebiji. Dan ini merupakan batu karang yang amat berpotensi. Kerapu tinggal, bayan tinggal, jenaha tinggal, dan bukanlah tenggiri, sebab tenggiri bukan duduk dalam batu. Dan dalam pengalaman aku, tenggiri aku tak pernah tengok sepanjang hayat duduk dalam sonar. Dia amat laju lah. Dan kat sini, atas-atas noise ni merupakan bait fish yang betul-betul solid ataupun banyak ah. Jadi dia akan berkumpul, kau akan nampak macam bintik-bintik. Takkanlah structure duduk atas ni, betul bukan. Tapi kalau kau tengok pada bawah ni, merupakan structure batu-batu. Dan kat sini nampak sebatang ni macam kayu. Ni adalah batu yang tenggelam. Dia banyaklah function-function dan amat-amat sensitif. Ini bukan down image yang aku akan tunjuk korang akan datang rupa macam mana dan apa function-function yang kau boleh dapat daripada benda ni. Okey. Ini dual view ni amat-amat baik jika korang tengah cari spot ataupun korang saja jalan-jalan untuk tengok-tengok ikan ke apa. Ini paling function lah aku rasa. Sebab walaupun dalam keadaan ni kau tetap boleh mark untuk lock location. Kau ni kau dapat ni, ui karang lah, kau mark je sekali, jadi dia akan save. Dan kalau kau tengok betul-betul, dia macam tadi drop off, drop off,
Lepas tu ni structure karang apa semua, tapi kat atas ni sebenarnya bait fish banyak kau tahu duduk. Dan atas ni dia dapat detect juga bait fish sebab terlalu banyak dia pack. Bila pack ni, yelah benda ni teknologi, dia bukan otak manusia, so memang akan lakukan kesilapan juga ah. Dan dia campur lah, ikan pun memang keliling structure ni, dia duduk dekat drop off, ni ada kayu di ujung. Memang bagus lah benda ni. Kau tengok eh, nampak? Sini ada kayu, tapi dekat 2D tak ada kayu. Sebab tu aku cakap, untuk down image ni dia akan tangkap benda yang solid dan keras, dan ia merupakan function paling senang kau tengok structure. Jadi kau takkan keliru lah ikan ke structure. Ini salah satu kunci untuk kau menjimatkan memori kau sebenarnya. Bila kau tengok ikan, kau pasti akan lock. Kau tengok ikan, pasti akan lock. Padahal benda tu kau ingat structure, sebenarnya salah. Dan kau tengok ada kayu naik, ni merupakan batu, dan ada ikan duduk area batu, tapi kat sini tak nampak. Itulah cara-cara untuk kau cari spot baru. Kau tengok, wow, ini structure baik ni kalau kau tengok sini. Tapi sebenarnya kadang-kadang kau salah, ini merupakan bait fish yang berkumpul. Tapi bila kau tengok sebelah, wow, betul lah ini structure. Sebab apa? Sebab nampak macam batu-batu banyak, batu karang. Dalam ni kau boleh tengok ada lubang-lubang. Jadi ini bukan structure lah. Dan kat sini structure yang dipenuhi oleh ikan. Jadi ketuk lajik korang daripada drop off. Kalau korang berani, korang ketuk atas structure, sampailah ke drop off dia balik. Kat sini drop off dia balik, dan ada ikan lagi. Ini merupakan spot-spot memang idaman untuk korang ketuk lah. Dan kita kembali balik pada semua view-view kita. Nampak mapping dan 2D view, mapping dan down image view. Dan ini fungsi yang aku memang akan pakai, 2D dan down image lah. Ok, itu adalah fungsi-fungsi yang kau akan dapat daripada Hummingbird Helix G3 dia antara yang basic tapi padu. Ok, dalam pada tu lupa aku nak terangkan, di mana dalam korang pakai sonar ni korang perlu install satu memory card dekat tepi ni, di mana korang boleh buka dan lock balik di dalam tu. Sebab untuk save location-location, jika contohnya korang nak tukar pada model lebih atas, upgrade pada model yang ada side view image ke apa ke, jadi korang boleh pakai je SIM card tadi. Jadi aku pakai Hummingbird ni memang kosong lah, so aku kena cari balik spot-spot yang berkemungkinan ada potensi. Dan aku sebenarnya boleh ambil pada nombor-nombor dan aku boleh salin sebenarnya. Dan salah satu, kalau korang tahu kegunaan dia, ni dia Navionics Region. Maksudnya dia akan sediakan kau satu lagi benda yang amat-amat penting. Ini dia, dia akan bagi kau satu micro SD SIM card. Bukan SIM card, micro SD memory card. Aku tak tahu korang nampak ke tak. Ini merupakan salah satu kelebihan untuk sonar korang, di mana bila korang plug benda ni, korang akan dapat terus mapping dan contour untuk location korang. Yang sekarang ni dia telah diset pada Indian Ocean dan South China Sea. Payah nak sebut bye. Belik lidah aku. Okey, untuk Indian Ocean, lautan India dan lautan China Selatan . Dan untuk benda ni, bila aku install dalam Hummingbird ni, semua cat dan contour dan location-location yang berdaftar dalam kita punya Navy, insyaAllah dia akan tunjuk. Aku banyak pergi jauh lah. So, insyaAllah amat berguna, aku akan cuba. Dan sebenarnya aku nak buat video ni short je. Sebab apa? Sebab aku nak tunjuk korang
the real view atas air. InsyaAllah esok aku akan turun dan tunjuk korang semua function-function dan kegunaan benda ni. Alright, sekarang ni aku dah simpan, tapi aku akan bawa keluar dia punya micro SD untuk aku terus install. Jadi esok aku turun aku akan pakai lah benda ni. Alright, tak nak buang masa. Apa lagi, set up benda ni atas kayak dan kita lacau. Okay, tunggu kejap, aku nak pergi ke laut. Let's go.